عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Pada malam ini kita sambung siri yang kedua tadabbur surah As-Saff, dan sebelum itu kita baca dua hadis sambungan kepada kitab 70 hadis jihad karangan Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari radhiyallahu rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fi darain amin. Qala rahimahullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi lailatin afdalu min lailatil qadr harisun harasa fi ardi khawfin la'allahu an la yarji'a ila ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sahabat, maukah aku ceritakan kepada kamu suatu malam yang lebih baik dari malam Al-Qadar? Yaitu, kata Nabi, Nabi pun menjelaskan malam apakah yang lebih baik daripada malam Al-Qadar, yaitu malam di mana seorang penjaga menjaga suatu kawasan yang dibimbangi akan diserang oleh musuh. Barangkalinya dia tidak akan kembali kepada ahli keluarganya kerana berkemungkinan dibunuh oleh musuh. Jadi kita fahamlah tentang sekalian, malam dari sudut umum merangkumi sekalian manusia malam Al-Qadar, tapi di sana nisbah kepada individu ada malam yang lebih afdal daripada Al-Qadar, iaitu malam ketika mana seseorang itu berada di medan perang yang kemungkinan dia tidak akan kembali lagi kerana dibunuh oleh musuh lalu dia gugur sebagai syahid. Hadis selain direkodkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau ini, turut direkodkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan begitu juga oleh Imam Ibnu Abi Shaybah dalam kitabnya Musannaf. Menurut Al-Hakim, hadis sahih, hadis sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-24, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harasu lailatin fi sabilillahi azza wa jalla afdalu min alf lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Melakukan pengawasan selama satu malam di jalan Allah lebih baik dari 1000 malam yang dihidupkan setiap malamnya dengan salat dan dikerjakan ibadah puasa pada siangnya. Satu malam berada di medan jihad lebih afdal daripada 1000 malam berada di dalam kediaman ataupun di tempat tinggal kita dalam negeri, yang mana tiap-tiap malam kita bangun malam dan juga siangnya kita berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim dengan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Menurut Imam Ibn Hajar, sanadnya adalah baik. Dan sebagaimana disebut oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, hadis nombor 3697. Nah, itu dua hadis. Kita mula dengan hadis, kerana kalau kita dah mula dengan Quran, biasa hadis tak ada masalah. Jadi biasa begitulah.
Jadi kita mula dengan hadis, kawan-kawan dua hadis, dan kemudian berikutnya tuan-tuan puan-puan kita sambung tadabbur kita daripada surah Saf yang selari dengan hadis yang kita baca, kerana surah Saf ini juga adalah surah yang mana Allah Ta'ala menyebutkan kecintaannya bagi orang yang berjihad dalam Allah dalam keadaan tersusun rapi, dalam keadaan disiplin, dalam keadaan yang apa ni, yang kemas, yang tidak berterabur dan sebagainya. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambung ayat yang kedua. Ayat yang pertama telah pun kita perhatikan maknanya dan juga pandangan alim ulama berhubung dengan makna tasbih. Apa makna bertasbih sekalian makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apa makna orang beriman? Iaitu orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Apa makna membenarkan? Tasdiq, iaitu yakin dengan hati, dengan keyakinan yang bulat, yang penuh kebenaran. Allah benar, Rasul benar. Itu makna tasdiq. Wahai orang-orang beriman, yakni orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul, lima taquluna, mengapa kamu berkata, ma la taf'alun, apa yang tidak kamu laksanakan. Ini ada kaitan dengan jihad. Sebelum turunnya perintah jihad, ada di kalangan umat Islam pada zaman Nabi SAW yang mereka bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bila Allah Ta'ala nak turunkan jihad? Tapi bila turun jihad, mereka nak enggan melaksanakan. Lima taqulu nama la taf'alun, itu dari segi sebab yang khususnya berkait dengan jihad. Ada orang yang berjanji, ya Rasulullah, kalau Allah Ta'ala turunkan perintah jihad, kami yang akan dulu tampil untuk berjihad. Tapi apabila Allah Ta'ala turunkan perintah jihad, mereka tidak mengotakan janji. Dan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab, walaupun sebabnya berkait dengan jihad, tapi kata ulama, ayat-ayat Quran ini al-ibrah, pengajaran diambil berdasarkan kepada umum, maksud umum yang dapat difahami daripada lafaz, bukan dengan sebab yang khusus. Jadi sebab itu para ulama dalam tafsir mereka menyatakan bahawa ayat ini merangkumi semua orang yang berjanji tetapi tidak mengutarakan dia. Ai wa taquluna qawlan, kamu mengucapkan suatu ucapan yang janji, wala tafuna bih, tapi kamu tidak mengutarakan janji itu. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah Ta'ala sekalian, jadi sebab itu kalau kita berjanji untuk mengelakkan kita mungkir, kerana kadang-kadang bukan kita nak mungkir tetapi ada sesuatu yang menghalang kita dari melaksanakan janji, maka kita kena sebutkan insya-Allah. Kita sebutkan insya-Allah dengan izin, jika dikehendaki oleh Allah saya akan tunaikan. Kabura maqtan 'indallahi, sangat besar dosanya ataupun sangat besar kebencian di sisi Allah. Maqtan ai mughdhan, azma mughdhan 'indallahi. Kabura maqtan, kata ulama dalam tafsir, kabura ini azma, besar, nak besar sangatlah. Maqtan jadi ghadban, kemurkaan, kebencian Allah. An taqulu ma la, kabura maqtan, sangat besar dosanya di sisi Allah ataupun kemarahan Allah, kebencian Allah. An taqulu ma la taf'alun, kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jadi ini termasuk dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali janji yang berkait dengan agama yang disebut dengan bai'ah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berbai'ah untuk setia dengan Rasulullah, lalu ada di kalangan mereka yang murtad, yang munafik,
maka akan membawa kepada dipanggil mendustakan Allah dan Rasul. Kalau kita berjanji dengan orang biasa, tuan-tuan sekalian, biasalah dia manusia biasa. Tapi kalau kita dah berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menyanggahi, maka kita menyanggahi Rasul. Itu akan bawa implikasi yang lebih berat lagi. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berperang. Yuqatiluna, berperang. Fi sabilihi, di jalannya, berperang di jalannya. Saffan, dalam keadaan saf yang tertib. Ka'annahum bunyanun marsus, di mana mereka itu kelihatan seperti bangunan yang tersusun kukuh. Jadi dalam ayat ini ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dia kasih. Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Dan para mufassirin biasanya mereka akan menyebutkan bila Allah Taala kasih ini, makna Allah Taala redha. Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa. Yang ketiganya, Allah akan mengangkat darjatnya. Dan yang keempatnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurga. Dan kena ditambah satu lagi berdasarkan satu hadis, Allah akan pelihara. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ini sebagaimana kita dapat faham daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak ada, dalam hadis itu Nabi menyebutkan tidak ada amalan yang apabila hamba melakukannya, tidak ada satu amalan yang hambaku melakukannya untuk dia mendekatkan dirinya kepadaku melebihi daripada yang paling aku suka, kata Allah, melebihi yang fardu. Kemudian setelah dia menunaikan yang fardu, dia berterusan pula melakukan yang sunat, yang sunat-sunat, hatta uhibbahu, hadis tersebut, sehinggalah aku kasih kepada dia, kata Allah, hadis kursi. Wa idza ahbabtuhu, apabila aku telah kasih kepada dia, ini yang kita nak jadi syahid kita tu. Apabila Allah Taala kasih ni, apa akan jadi dekat kita? Jadi dalam hadis tu sebut, di sini Allah Taala sebut di antara orang yang dia kasih ialah orang yang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, satu. Yang keduanya, berperang dalam keadaan tersusun rapi. Jadi seolah-olah kalau berperang saja tapi tak susun rapi, belum mendapat kasih lagi. Jadi persoalan itu kita nak jelaskan dulu sekarang ni, apa akan berlaku dekat kita kalau Allah Taala kasih dekat kita. Dalam hadis tadi menjelaskan, idza ahbabtuhu, kata Allah, jika aku telah kasih kepadanya, kuntu, akulah matanya, kata Allah, yang dia melihat dengannya, akulah telinga, kuntu, akulah telinganya yang mana dia mendengar dengan dia, akulah tangan dia. Kata ulama mentafsirkan apa makna Allah itu, Allah menyebutkan bahasa begitu, iaitu Allah akan memberi taufik kepada seluruh tindak tanduk kita, dan sehingga kita tidak bertindak lagi melainkan dengan nur, dengan petunjuk daripada Allah Taala. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang sama juga, idza, apabila dia meminta kepada aku, la'u'tiyanna, aku akan beri kepada dia. Apabila aku dah kasih yang pertama tadi, aku akan pelihara dia seluruh tindak tanduk perilaku dia. Yang kedua, wa idza sa'alani la'u'tiyanna, bila dia minta kepada aku, aku akan berikan apa dia minta. Wala ista'azani, kalau dia minta perlindungan kepada aku, la'u'izzannahu, aku akan beri perlindungan kepada dia. Jadi gitulah kaum kaum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Taala kasih kepada
kepada kita. Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan penuhi permintaan kita, dan Allah Ta'ala akan beri perlindungan kepada kita. Dan di sini di antara perkara yang kita boleh buat untuk kita mendapat mahabbat Allah, kasih Allah Ta'ala, ialah dengan kita memberi sumbangan kita untuk jihad fi sabilillah. Itu yang pertama, makna kasih Allah. Yang kedua, apa makna fi sabilillah? Apa makna fi sabilillah? Ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain. Apabila ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu riyaan wa rajulun yuqatilu syuja'an. Orang yang berperang ini, kata sahabat yang bertanya ini, ya Rasulullah, ada yang berperang kerana dia memang berani, pantang dicabar. Wa rajulun yuqatilu syuja'an hamiyatan. Ada yang berperang kerana dipanggil semangat, semangat bangsa, semangat dipanggil negara, hamiyatan. Dan wajulun yuqatilu riyaan. Dan yang ketiga, ada orang berperang kerana riyaan, kerana nak memperlihatkan, nak kenama, sanjungan dan sebagainya. Ayyuhum fi sabilillah, ya Rasulullah, siapa di antara mereka ini di jalan Allah? Lalu Nabi tidak mengiyakan mana-mana satu. Sebaliknya Nabi menyebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah, yakni agama Allah, sebagai agama yang paling tinggi, al-ulya, al-ulya yakni al-a'la, isim tafdil, mu'annas, fahuwa fi sabilillah, maka dialah yang berada di jalan Allah. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, itulah fi sabilillah. Sebarang jihad, kalau jihad fi sabilillah, sebarang usaha untuk mematabatkan agama Allah, mematabatkan syariat Allah, membantu umat Islam, dan begitu juga kalau dalam qital pula, hadir di medan perang untuk berlawan dengan orang-orang musuh-musuh yang ingin menyekat kemarahan Islam ataupun membinasakan umat Islam, maka itulah dinamakan sebagai fi sabilillah. Ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah menyukai orang yang berjihad jalannya dalam keadaan safan, dalam keadaan saf. Jadi sebab itu kita salat pun, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memang suka kita salat dalam keadaan saf yang tersusun. Dari segi saf ini ada dua tuntutan, dua ataupun tiga, yang kita tak boleh sebenarnya, walaupun kita nampak seperti perkara yang mudah, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala itu tidak mudah, suatu benda yang besar. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan, luruskan saf kamu, kalau tidak nantinya Allah akan menjadikan hati-hati kamu saling, dia panggil, bertikai. Al-Qamakan Nabi SAW. Sampai begitu kesan yang kita dapat faham daripada kalau kita ni tak ambil indah saf, di mana hati kita akan, macam mana saf tak lurus, begitulah hati kita pun, sama-sama kita pun macam itulah. Lebih kurang kita dapat faham pada hadis Nabi. Jadi sebab itu kita pasti tengok sahabat-sahabat dulu, tuan-tuan puan sekalian, sebelum solat, Sayyidina Umar sendiri, dan menjadi sunnah Nabi, sebelum solat imam ini, dia pastikan saf lurus. Yang pertama lurus, yang kedua rapat, jangan bagi ada ruang sehingga dapat dicelah oleh syaitan. Yang ketiganya ialah hendaklah memenuhi saf yang depan dulu, baru diikuti saf berikutnya, saf berikutnya. Jadi sebab itu, tuan-tuan puan sekalian, kita diajar pada zaman hari ini melihat benda yang besar, mana benda yang ada nama, benda yang ada perhatian. Tapi di segi agama, tuan-tuan puan sekalian, orang yang hanya memandang benda besar tapi tak mengambil indah benda kecil, itu niat dia dalam beragama itu meragukan.
Yang dia ada unsur dipanggil kemasyuran. Ada unsur riak dipanggil. Sebab agama ni tuan-tuan puan-puan, dia bermula daripada bawah. Dia bermula daripada kecil, penghayatan yang bawah. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, kalau kita perhati dalam kehidupan Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi, asalkan benda itu datang daripada Quran hadis walaupun kecil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan suatu kebaikan walaupun seberat timbangan darah, akan dia lihat pahalanya di akhirat. Itu contoh yang Allah Taala bagi sini. Kebaikan ni walaupun zarah, zarah ini hari ni orang terjemah atom. Itu kita tak boleh terimalah terjemahan tu. Sebab atom ni baru terjemahan kemudian. Yang moden dia panggil. Jadi sebab tu zarah ini kena rujuk pada terjemahan lama dulu. Iaitu semut yang paling kecil, itu zarratin. Ataupun debu yang paling halus. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya ditulis pahala ya rahu, kita akan nampak pahalanya. Jadi tuan-tuan muslim bayangkanlah berapa banyak kita dah hilang pahala apabila kita sembahyang berjamaah, kita tak ambil hirau masalah lurusnya saf, masalah rapatnya saf, kita tak ambil hirau. Nanti di akhirat nanti kita akan kecewa. Sebab benda mudah tapi kita pandang, kita tak ambil, tak jaga sebab kita rasa orang tak puji. Orang tak anggap kita ni hebat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda yang kecil-kecil ini yang akan membawa kita kepada kejayaan yang lebih besar di atas, di atas nanti. Jadi kerana itu, itu berkait dengan sama juga Allah Taala sebut di medan perang. Safan, dalam keadaan saf, dalam keadaan bersaf, lurus. Sejauh mana bersaf itu Allah Taala umpamakan, ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu bagaikan bangunan yang tersusun kuat. Ya, marsus dari perkataan rasa. Rasa ini dalam bahasa Arab apa makna? Muslimin, rasa yakni alsaqa ba'dahu ila ba'din wa ahkamahu. Yes. Bila kita bata tu kita susun di antara satu sama lain, alsaqa dilekatkan. Yang dilekatkan, ya, rasa makna tempel lekat. Nah, ditempelkan di antara satu sama lain, wa ahkamahu, dan juga terikat kukuh, disempurnakan. Nah, itu makna marsus. Nah, itu Allah Taala suka begitu. Dalam perjuangan Islam, maknanya susun rapi, tersusun kemas, dan setiap satu bata itu dia tidak berdiri sendiri. Sebaliknya ada fungsi yang tertentu saling kuat menguatkan. Jadi kerana itu tuan-tuan puan-puan, dalam medan perang kalau tuan-tuan baca dalam sirah, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang mula-mula sekali memperkenalkan sistem al-akhmas di tanah Arab. Dan dikatakan Nabi belajar daripada Parsi. Jadi sebab itu belajar daripada bangsa lain ni tentang Islam itu menjadi dipanggil apa? Benda-benda baik. Sayyidina Umar pun sama juga belajar. Ya, Sayyidina Umar bila urusan negara dah semakin besar. Kalau zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Bakar tak perlu nak catat. Ya, kerana pegawai pun sikit. Ya, tentera pun dalam perang Badar baru kita kata berapa 300 lebih, dalam perang Uhud baru 1000 lebih. Tapi zaman Sayyidina Umar dah sampai belasan ribu, 20,000. Jadi nak bagi hataran besar perang, kemudian bila mereka balik lagi, tuan-tuan berselian peruntukan negara dan sebagainya, semakin besar. Maka pada ketika itu, Umar merasakan bahawa kita perlu untuk rekod. Sistem rekod orang Arab tak tahu. Sebab orang Arab ni dia buta huruf. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hantar orang mengaji di Parsi, sistem diwan. Sistem diwan. Mengaji di Parsi. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, hadis tu Nabi sebut al-hikmatu dhalatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Kebijaksanaan ini dia adalah barang hilang yang asalnya milik orang Islam. Hak kita asalnya. Fa anna wajadaha, maka di mana kamu menemuinya, fa ahqqu biha, di mana dia menemuinya, ini seorang muslim menemuinya, maka dialah yang berhak untuk ambil balik. Segala jenis ilmu, kebiasaan,
Asalnya hak kita. Kita jumpa saja kena ambil balik. Balik penuh sudah. Tapi orang Islam hari ini dia tak ambil indah. Masalah-masalah ini sehingga menyebabkan berlaku dua dunia dia panggil. Di antara barat dengan sini. Tengok barat, tengok Jepun, China, kemas, disiplin, masa kebersihan dan sebagainya. Tapi mai dunia Islam, dia dah jadi cempera. Dan nak kata hebat tak mana tak tahulah kita ni. Kalau mai tang salat pun cempera juga dah. Konon gini, tuan-tuan sekalian. Tak lurus, sah pun tak lurus. Ambil wuduk pun, tak ambil wuduk tu elok dah. Tapi mai tang bazir, tak elok. Gincah hayak dia panggil. Jadi sebab itu Rasulullah ambil wuduk satu cupak air saja. Kita bacalah hadis Rasulullah ambil wuduk satu cupak air banyak ni saja. Ini pun lebih satu cupak air saja Rasulullah ambil wuduk. Rasulullah mandi wajib satu gantang satu cupak. Lima. Sejaknya. Tapi macam mana kita cuba tuan-tuan tak ada air tengok bila kita ambil wuduk satu timbah. Kita ambil wuduk satu timbah. Jadi banyak tuan-tuan berselian, dipanggil puncanya satu. Tapi kalau kita sebut ni tuan-tuan nanti silap faham pula, zaman lah ni dia zaman mudah orang silap faham. Puncanya kerana pengajian agama itu sudah terlepas daripada sumber asal. Dan sumber asal mukjizat itu hanya ada dalam dipanggil dalam sumber asal. Sebab itu tuan-tuan berselian, kalau orang kata ana agak bercanggahlah dengan orang lain kalau orang kata orang awam ni tak perlu dalil. Bagaimana tak? Orang awam kena dalil. Orang awam kena dalil dan sekalian. Bila dia bagi dia mengaji sembahyang, matan rukun sembahyang 13 perkara, rukun wuduk 6 perkara. Itu yang dia gincah ayat semacam tu. Sebab dalam matan itu dia tak sebut. Dia panggil Rasulullah ambil wuduk berapa? Berapa-berapa cupak Rasulullah ambil wuduk. Dia tunggu nanti dia buka kitab hadis nanti. Kadang-kadang tak buka pun. Mengaji ikut matan fiqah saja. Dan nanti dia naik sikit barulah didedahkan oleh Tok Guru kepada fiqh hadis. Dia panggil ayat ahkam, hadis ahkam, baru dia jumpa. Tapi dah 5 tahun, 6 tahun. Jadi sebab itu tuan-tuan berselian, kalaulah seorang guru itu setiap kali dia mengajar matan, tanggungjawab dia lah. Dia kaitkan. Dia kaitkan dengan hadis begini-begini. Disebut dalam matan bahasanya makruh kita membazirkan air. Tapi membazirkan air dalam kepala orang kita ini, maknanya kalau ambil wuduk, banyak mana sekalipun tak ada istilah membazir bagi dia. Sebab bagi dia benda itu ibadat. Tapi kalau dibaca hadis, Nabi ambil wuduk dengan satu cupak saja, oh dia kata, oh rupa-rupanya. Banyak tu saja. Dan kita perlu untuk mengambil wuduk dengan sempurna. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian, nah, kita perlu dipanggil, bukan tak boleh mengaji matan, wajib mengaji matan, tapi ustaz kena wajib. Kena kait balik dengan ayat Quran, kait balik dengan hadis Nabi dan sebagainya, kerana di situlah mukjizatnya. Ya, hebat macam mana sekalipun kitab dikarang oleh ulama, matan-matan dikarang ulama, dia tak akan boleh mencapai mukjizat. Ya, kehebatan bahasa Quran, sentuhan Al-Quran Karim, penggunaan bahasa itu tidak bicara lagi, tak tembang lagi dari segi dia panggil kerohanian daripada lafaz Quran tu. Quran dengan selian satu huruf 10. Yang satu huruf tu Allah Ta'ala bagi 10 pahala kepada kita. Jadi balik di sini tuan-tuan puan-puan, kita hurai panjang sikit dalam masalah bunyanun marsus itu. Ya, maksud dia panggil binaan bagaikan bangunan yang tersusun, yang tersusun kemas dan juga yang tersusun kuat. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Siapa kaum Nabi Musa? Iaitu kaum Bani Israel. Lima tu'zunani, mengapa kamu tu'zunani, menyakitiku. Suka dia panggil menyakitiku. Kata ulama dalam tafsir, iaitu dengan ucapan dan juga dengan perbuatan mereka. Ini tabiat Bani Israel. Mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan dari segi percakapan, dari segi tak tanduk, dari segi protes dan sebagainya, menimbulkan sakit hati kepada Rasul mereka sendiri. Wa qad ta'lamu, padahal kamu mengetahui, kata Allah, anni Rasulullah ilaikum
Sesungguhnya aku ini sesungguhnya adalah Rasul Allah untuk kamu. Kenapa kamu suka menyakiti aku? Termasuk yang berkait dengan surah kita ini, jihad. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 24, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Mushaf muka surat 112, kita boleh tengok macam mana biadabnya Bani Israel kepada dari Musa alaihissalam. Tak kala Allah Ta'ala menurunkan perintah, tak kala Allah Ta'ala menurunkan apa ni, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menurunkan perintah supaya mereka berjihad membebaskan Palestin. Ini setelah mereka dibawa keluar dari Musa daripada Mesir, menyeberangi Laut Merah, dah sampai di seberang sana, lalu Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, kamu pimpin Bani Israel supaya mereka menawan Palestin. Kebetulan pada ketika itu Palestin ini ditakluk oleh satu kaum yang sasa, yang kuat, yang namanya kaum Kanaan pada ketika itu. Lalu qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha. Bila Nabi Musa sampaikan, wahai kaumku, Allah Ta'ala telah menurunkan perintah supaya kita ni berjihad untuk bebaskan Palestin. Ya, kerana Palestin ni adalah tanah air asal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, mana keturunan Bani Israel lah. Nabi Ibrahim kemudian lahir daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ishaq lahir daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaakob. Nabi Yaakob itu gelaran Israel. Israel itu Bani Israel. Israel itulah gelaran kepada Nabi Allah Yaakob alaihissalam. Jadi Bani Israel anak cucu Nabi Allah Yaakob. Makam Nabi Ibrahim pun di Palestin, makam Nabi Ishaq pun di Palestin, makam apa ni Nabi Yaakob pun di Palestin, Nabi apa ni Nabi Yusuf pun di Palestin. Maka Allah Taala suruh mereka ambil balik Palestin tu. Lalu mereka kata apa? Kebetulan ada bangsa yang kuat di situ. Maka kata qalu, mereka menjawab, ya Musa, wahai Musa, lan nadkhulaha abadan, kami tidak akan memasukinya, yakni Palestin itu. Ya, kami tidak akan masuk walaupun Allah Ta'ala perintah, kami tidak akan memasukinya. Madamu fiha, selama kaum itu masih ada situ. Idhab fazhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan Tuhan kamu wahai Musa. Faqatila, lalu berperanglah kamu berdua. Fa inna hahuna qa'idun, kami nak tunggu di sini, nak tengok boleh menang ke tak. Ha, itu tuan-tuan sekalian, bahasa kita sendiri boleh inilah. Berbeza dengan sahabat-sahabat, bila Allah Ta'ala turunkan perintah perang Badar, tuan-tuan sekalian, perang Uhud, kita sedia maklum, kelengkapan pun, tak cukup, bilangan pun sedikit, tapi sahabat-sahabat Nabi ini dia yakin, kalau Allah Ta'ala dah suruh, menunjukkan bahasanya kita mampu, dan dia akan tolong kita. Itu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan tidak pernah terbit daripada mulut sahabat-sahabat Nabi sebarang ucapan, walaupun sebesar zarah, yang menyakiti Rasulullah SAW, yang menyakiti hati Nabi, tidak ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengisytiharkan dalam Quran radhiyallahu, bahasanya dia redha dengan sahabat-sahabat. Ya, Allah sendiri sebut dalam Quran dia redha dengan sahabat-sahabat. Dan kita pun bila sebut nama sahabat saja, sebut yang sama sebagaimana Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan pasti tengok Bani Israel ini. Lalu Nabi Musa berkata, wahai kaumku, kenapa kamu suka menyakiti daku, padahal aku ini adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita ini bila bersama dengan Quran, bersama dengan hadis-hadis Nabi, walaupun kita tak mampu nak buat, tapi jangan kata apa-apa. Jangan kita lahirkan perli ke apa dan sebagainya. Jangan. Kita kena lahirkan seolah macam Rasulullah sedang bercakap depan kita tu. Benda itu walaupun yang cakap itu, yang sebut hadis itu adalah mungkin orang lain sebut depan kita dan sebagainya, tapi kita kena andaikan, sebab kalam itu ialah kalam Rasul, kita kena andaikan seolah-olah macam Rasul sedang bercakap dengan kita.
Bayangkan apa Rasulullah akan kata dekat kita kalau kita perli, contohlah. Kalau kita bermain-main, contoh. Ini sudah tentu akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma zaghu, kata Allah, apa akibatnya? Apabila mereka suka menyakiti Rasul mereka, maka Allah menyatakan falamma zaghu, maka tak kala mereka berpaling daripada Rasul mereka, zaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Allah malingkan hati mereka, dalam tafsir menyebutkan iaitu falamma adilu anil haqqi, tak kala mereka berpaling daripada kebenaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, wa asaru ala dhalik, dan mereka meneruskan kedegilan mereka, sarafallahu qulubahum an qulubul hidayah, Allah malingkan hati mereka daripada hidayah. Jadi memberi pengajaran pada kita tuan-tuan sekalian, kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan kita di atas hidayah ini, maka kita mesti setia teguh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita akan mungkin dari segi tak mengembirakan kita. Kita akan sakit, akan penat. Contoh macam jihad lah. Jihad tuan-tuan puan-puan, bila Nabi dah ajak kita untuk ke medan jihad sebagai contohnya, maka mungkin kita akan mati kalau kita sahut. Tak apa, Allah Ta'ala kata berbaloi, kamu akan dapat tambahan, akan dapat gantian daripada Allah Ta'ala dengan lebih yang lebih hebat lagi. Allah Ta'ala akan sebut selepas ini, iaitu akan dikurniakan dengan syurga, akan diberikan keampunan, akan diberi kemenangan, dan di akhirat nanti Allah akan beri masukkan kamu dalam syurga, dan dalam syurga itu pula Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kamu akan diberi tempat tinggal yang baik, yang lebih baik daripada yang kamu dapat semasa di atas muka dunia ini. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, jadi sebab itu nak kekal berada di atas petunjuk Allah ini, mesti jauhkan diri daripada sifat fasik. Fasik ni apa makna fasik? Nah, fasik ini ialah al-khuruj, al-fisq, al-khuruj min ta'atillah. Nah, lari daripada mentaati Allah. Orang yang dipanggil apa? Dalam tafsir para ulama mengatakan wallahu la yahdil qaum al-kharijina an ta'ah wa min hadil haqq. Allah tidak akan memberi hidayah, kerana di sini Allah Ta'ala sebut wallahu la yahdil qaum al-fasiqin. Nah, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik, kata ulama dalam tafsir, iaitu al-qaum al-kharijina an ta'ah, yang keluar, yang lari daripada mentaati Allah, wa min hadil haqq, dan juga manhaj yang benar. Yang manhaj yang benar iaitu manhaj Al-Quran dan juga sunnah Nabi, dan juga makna Islam itu sendiri, syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Wa iz qala Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa anak Maryam, putera Maryam, berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadayya minat Taurat, kitab yang sedia ada bersama kamu iaitu Taurat, wa mubashiran, dan sekaligus menyampaikan khabar gembira, mubashiran, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang bakal muncul min ba'di, selepas ketiadaanku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan Nabi Muhammad ini dia ada dua nama, bahkan lebih daripada nama, lebih berdua sebenarnya Rasulullah ini. Anal Hasir, Anal Muqaffa, Muqaffi, itu banyak nama Rasulullah. Akulah Ahmad, kata Rasulullah, akulah Muhammad, akulah Al Hasir, akulah Al Muqaffi. Jadi Rasulullah ini banyak nama, memiliki banyak nama. Kerana setiap sifat kesempurnaan itu maka satu nama. Setiap sifat kesempurnaan yang miliki oleh manusia itu maka
dalam Quran Al-Bashir, Al-Nazir, itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tetapi setelah Rasul datang dengan membawa keterangan al-bayyinat, keterangan hujah-hujah dalam Quran ini, tuan-tuan dan puan, kataan al-bayyinat ini ada ketikanya memberi makna hujah-hujah yang nyata, dan ada ketikanya al-bayyinat memberi makna mukjizat, mukjizat-mukjizat. Jadi kata Nabi, dari Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, tak kala Nabi itu datang kepada mereka, ataupun tak kala Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka dengan membawa hujah-hujah yang nyata dan juga mukjizat-mukjizat yang nyata, qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Ya, mana keterangan-keterangan disampaikan oleh Muhammad itu ataupun Nabi yang bernama Ahmad itu adalah sihrun mubin, sihrun bayyinun, sihir yang nyata. Ini tuan-tuan sekalian, di antara perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak hormat kepada Rasulullah yang dilakukan oleh umat Rasulullah pada zaman Rasulullah. Cuma umat dia panggil dakwah. Tapi kalau Nabi Musa AS, hatta umatul ijabah pun cakap tak elok juga. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad ni, para sahabat, umatul ijabah, umat dia ada dua makna. Satu, umat dipanggil dalam pengertian orang-orang yang beriman dengan Rasulullah. Orang-orang yang beriman dengan Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah, kita sebut sahabat-sahabat, mereka tak pernah bercakap benda yang menyakiti Rasulullah. Satu lagi, tapi umatul da'wah, umat dalam pengertian orang-orang yang mesti disampaikan dakwah kepada mereka. Jadi sebab itu Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk kategori umat Rasulullah, umat dakwah dia panggil. Umat yang mana Rasulullah perlu menyampaikan dakwah kepada mereka, dan mereka wajib menyahut dakwah Rasulullah. Peringkat umatul ijabah, iaitu sahabat-sahabat yang telah menjawab, menyahut seruan dakwah Rasulullah, mereka tidak berlaku, tidak pernah keluar daripada mulut mereka ucapan yang menanti Rasulullah. Tapi umatul dakwah, di kalangan orang-orang yang didakwah oleh Nabi SAW di Mekah, ada di kalangan mereka itu yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti Rasulullah, yang menuduh Rasulullah sebagai gila, yang menuduh Rasulullah sebagai sihir, tukang sihir dan sebagainya, sebagaimana ayat ini. Dan kemudian tuan-tuan puan sekalian, itu zaman Nabi. Kemudian zaman kita ini pula, tuan-tuan puan sekalian, pun jadi macam tu juga. Walaupun aghlabiah insya-Allah kita pasti kebanyakannya masih jaga ucapan, tidak pernah mengkritik Quran ataupun hadis. Tapi kita perhatikan mutaakhirin ini, ada orang yang sudah berani, yang dah hilang keyakinan dia, yang dia sendiri pun meragui Rasulullah walaupun dia orang Islam. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam satu hadis, hadis Al-Haut, hadis berkenaan dengan telaga Rasulullah, Rasulullah pun sebutlah bahasanya akan ada di kalangan umat dia, khususnya akhir zaman mungkin masuk hadis itu, yang mereka walaupun Islam tapi bukan lagi, dia panggil, hadis itu menyebutkan Rasulullah menceritakan, ana faratukum, aku akan menunggu kamu, kata Nabi, di haud, di telaga aku. Al-farat ni maknanya orang yang sampai dulu di satu tempat untuk mensiap-siap, bersiap-siap bagi menyambut kedatangan rombongan. Jadi Rasulullah lah yang sallallahu alaihi wasallam yang akan bangkit dulu daripada kubur, dan dia akan sampai di mahsyar, dia akan bersiap-siap menunggu kita di al-haud, di telaga, yang untuk kita bagi minum. Mana semua Nabi ada telaga, semua Rasul ada telaga masing-masing untuk dia beri minum kepada umat masing-masing. Dan sudah tentu telaga Nabi Muhammad adalah telaga yang paling besar kerana umat dia paling ramai. Nabi kata, aku tunggu kamu, aku panggil kamu, datang sini, datang sini. Tapi ada di kalangan kamu ini, apabila dia nak datang, dia dihalau. Dan dia dihalau oleh malaikat. Dihalau. Lalu aku berkata, kenapa halau dia? Dia umatku. Lalu malaikat berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu apa yang telah berlaku selepas kematian kamu. Jadi rupa-rupanya selepas kematian Rasulullah itu, ada orang yang dah tak ikut, walaupun dia umat kamu, walaupun dia Islam,
Tapi dia dah tak mau ikut. Dia tidak yakin lagi, dia tidak percaya lagi dengan syariat, dengan agama yang kamu sampaikan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, ya, kecintaan kita berasulullah tak cukup dengan kita selawat saja. Kalau muslim ni nak masuk maulid rasul ini, ada orang dia sambut alhamdulillah tuan-tuan dan sekalian, kita buatlah majlis dan sebagainya. Tapi maulid rasul sebenarnya tiap-tiap hari. Jaga sembahyang lima waktu. Tuan-tuan sekalian, baca Quran, yang banyak mempelajari sunnah Nabi, bukan tunggu setahun sekali. Tiap-tiap hari itu sebagai kita kata, sebagai kita panggil apa, sampinganlah. Sebagaimana kita berbangga, kita seronok dengan kelahiran kita, tarikh lahir kita, maka kita bangga, kita seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi tak boleh tunggu setahun sekali itu saja. Pelaksanaan kepada syariat kena wujud dalam semua. Dan bukan saja kita bersemangat untuk sambut maulid Nabi itu, kena bersemangat juga untuk, ini mungkin pilihan raya pun dekat lah, kena bersemangat juga untuk kita memartabatkan siasah Islamiah, dia panggil politik Islam. Itu baru betul, sebab Rasulullah dia ada sunnah besarnya 13 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Rasulullah dia berkedudukan sebagai seorang pemimpin, bukan pimpin sembahyang saja, pimpin negara. Tiba-tiba kita bersemangat dari sini, dari segi sembahyang puasa, dari segi itu ini dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, dari segi qasidah, dari segi burdah dan sebagainya, tapi dari segi politik kita biarkan siapa-siapa saja nak memerintah kita, termasuk orang yang memerintah bercanggah dengan Rasul kita. Itu menggambarkan kepada perasaan yang dipanggil apa, orang kata apa, kalau kita boleh redha orang yang dia, orang kata 5 tahun, tuan-tuan bayangkanlah 5 tahun dia akan memerintah, dan kita tahu bahasanya dia tak minat pun dengan Islam, tak minat dengan syariat Allah, kita biarkan dia memerintah 5 tahun, tuan-tuan bayangkan dia boleh buat macam-macam, yang boleh buat macam-macam yang bercanggah dengan syariat Allah, dia biarkan itu, dia buat ini dan sebagainya. Dan apatah lagi tuan-tuan berselian, dalam situasi pada hari ini umat Islam di seluruh dunia berdepan dengan gerakan liberal yang sangat dahsyat, yang dibawa oleh tokoh-tokoh liberal dalam semua kalangan, dia panggil. Dengan ahli akademisyen pun ada, dengan ahli politik pun ada yang berpegang dengan liberal. Walaupun dari segi pandangan agama dia, sembahyang puasa bagi kebebasan, tapi pada masa sama juga dia juga umpamanya apa, bersimpati dengan perkara-perkara yang fahaman-fahaman yang bercanggah dengan syariat Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kena zahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah itu sebagaimana yang disebut dalam surah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.